Dia ngapain, Mister? Tangkap, Mas Bul. Tangkap. Kok lari dia, Mister? Hei, kamu jangan kabur. Astaga. Indra, hati-hati, Bang Indra. Pelan aja. Loh, kok dari sini sih? Bentar. Sekitar sini, antara situ sama sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya mengajak Mas Bahul karena saya merasa sesuatu hal yang aneh gitu ya. Ini saya juga sama Mas Kameramen Mas Indra. Ini kita sudah mulai pulih ya Mas Indra ya. Karena kemarin kita itu kayak mencret gitu, makan telur puyuh yang enggak enak gitu ya Mas Indra ya. Itu dari penjual angkringan tersebut? Enggak, kita makan dari satu makhluk yang habis membeli dari penjual angkringan tersebut. Oh. Iya. Yeah. Ya, biasanya juga kalau enggak tahu angkringan ya gerobak sate gitu teman-teman, yang pesugihan gerobak sate itu teman-teman ya. Jadi di situ ada sate telur puyuh busuk, sate kambing busuk, sate ayam busuk, itu di situ ada semuanya teman-teman. Dan ini kita dapat pengarahan menuju ke sungai ini, kita enggak tahu sungai ini akan kemana, tapi kita sudah berjalan sangat jauh ya Mas Bahul. Udah jauh banget. Iya, Mas Indra masih kuat kan? Kuat, Mister. Oke, kalau kuat kita lanjut aja atau gimana, Mas Paul? Langsung aja sih, Mister. Ya, saya merasakan firasat saya itu kayak di sekitar sini gitu. Saya ini juga merasakan itu, Mister. Soalnya ini kayak hawa naluri saya itu basement sekitar sini. Iya, soalnya juga yang dikasih tahu sama makhluk itu juga arahnya ke sini. Tapi katanya itu ada makhluk yang selalu memberitahu kepada si orang yang jualan atau orang yang melakukan pesugihan gerobak sate tersebut. Selalu memberitahu gitu, Mister? Iya, ada satu makhluk yang selalu memberitahu. Mister pernah bertemu atau belum? Belum pernah sama sekali. Waktu itu saya juga nggak bertemu sih, Mister. Iya, makanya itu kita harus cari tahu bagaimana. Apa kita langsung lanjut jalan aja sambil langsung aja melihat sih kondisi? Oke, iya. Teman-teman, Bang Indra, ayo kita jalan. Ini hati-hati ya, Bang Indra ya. Soalnya sungai ini tuh kayak masih banyak tempat yang licin. Juga batuan kayak gini bahaya, Mas Indra. Iya. Astaga. Berarti kemarin waktu Mister nyari Baisma ketemu ini sosok yang beli pesugihan sangkringan tersebut. Iya, katanya itu harus ikutilah aliran sungai ini. Nah, kita sudah sampai ke aliran. Tadinya kan aliran sungainya kecil sekali ya. Kecil tapi di atas. Nah, sekarang makin. Oh, yang di atas di sana tadi Mister bilang. Iya, ini Mas Indra bisa disensor aja ke sana. Ini, lihat. Itu di sana naik ke atas makin kecil. Ya, tapi kalau ke sini tuh makin besar ya. Ya, ini mudah-mudahan ke sana juga makin besar, jadi kita makin mudah. Cuman beruntung sekali ini sungainya enggak dalam ya. Enggak sih, Mister. Tapi juga bahaya soalnya banyak batuan. Iya, kalau jatuh ya auto pecah ini kepala Mas Bahul. Ini bisa wasalam, Mister. Tuh, Mister. Gimana, Mister? Kayaknya nggak terawat di tempat ini. Ya emang nggak terawat kan. Loksnya juga kelihatan sendiri, Mister. Tapi Mister dapat petunjuk lainnya nggak? Kalau petunjuk hanya ikutin aliran sungai ini, nanti kita akan menemukan dia gitu. Ikutin aliran sungai ini, kita akan menemukan dia. Cuma itu? Iya. Waktu saya nggak nemuin petunjuk sama sekali, Mister. Cuma saya nemuin Mister si Mas Evi. Oh. Iya juga kondisinya itu kerasukan waktu itu, Mister. Ini bahaya juga ya. Makanya teman-teman sekarang ini khusus kali ini saya mengajak Mas Bahul. Soalnya takut terjadi sesuatu dengan Bang Indra ataupun saya, nanti kan ada yang backup gitu teman-teman. Ini di sini juga nggak ada, ini tempat sehoror ini ya teman-teman, ini nggak ada makhluk halus di sini nih. Nggak ada ini. Iya, soalnya kita nggak menemukan sesuatu. Kalau kita menemukan sesuatu ada makhluk halus di sini, pasti sudah kita tanyain lebih mudah. Sudah kita interogasi di sini teman-teman. Mister, lihat Mister. Iya. Bang Indra, lihat nggak? Kelihatan nggak di kamera?
Kelihatan. Kok ada orang di situ ya? Nggak tahu. Atau mungkin orang lagi mancing gitu, Mister. Enggak. Tapi kan alirnya kan dangkal kayak gini, mana ada ikan. Kita dekati coba, Mas. Ayo, 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 Mas Indra, hati-hati, Mas. Tapi aneh sih, Mister, kok ada orang di sini malam-malam sendirian lagi? Iya. Dia ngapain, Mister? Tangkap, Mas Bul! Tangkap! Kok lari dia, Mister? Hei, kamu! Jangan kabur! Astaga. Bang Indra, hati-hati, Bang Indra. Pelan aja, Bang Indra. Loh, Mister? Cepet larinya, Mister. Kok iya, ya? Sebenernya. Tadi kan kesini larinya. Atau jangan-jangan tadi itu lagi. Astaga. Dengar? Ini saya nggak boleh tahu. Tolong, minta tolong, Mister. Kok suaranya kayak dari sini sih? Ini suaranya deket banget, Mister, tapi saya kok nggak bisa lihat ada orang di sini ya. Loh, kok dari sini sih? Bentar. Sekitar sini, antara situ sama sini nih. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak nggak ngeliat apa-apa ya? Ini aneh, Mister. Ada suara orang, juga tadi ada orang yang lari. Bentar. Tadi orang itu di sini ya? Di situ, depan situ. Di sini ya. Ini orang bukan sembarang orang ini. Coba dengerin, coba tuh di dalam tanah, Mister. Iya kan, Mister? Iya. Di sekitar sini. Kita coba ke sana, Mas Bobi. Ayo, ayo. Kita cari tahu ya apa yang ada di sini. Ini saya mencoba semedi, Mas Bo, ikut juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah petunjuk kepada kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Allahu Akbar. Boleh kuat ini, Mas? Iya, ini saya juga ngerasain, Mister. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mister, Mister, Mister. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mister. Astagfirullahaladzim. Loh. Astagfirullahaladzim. Bisma. Kok ini bisa kayak gini sih? Gak tahu, Mister. Bisma? Coba. Emang waktu penelusuran ada yang lihat Bisma nggak? Emang pakai jari kayak gini atau gimana? Kalau saya nggak lihat, Mister. Yang tahu kan Mas Evi. Aduh. Kok saya jadi takut sih?
Astagfirullahaladzim. Aneh, Mister. Ini dingin sekali ya, Mas. Iya. Dingin. Iya. Terus tadi siapa yang bersuara? Tapi Basma kan pingsan. Iya. Tadi yang bersuara tolong-tolong siapa? Gak tahu, Mister. Udah jangan dipikirin yang penting kita sadarkan Bisma dulu, Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bisma. Kembali. Yuk, Mbak Isma tersesat loh. Ayo. Mbak Isma, sadar Mbak Isma. Iya, ayo. Ayo, Mbak Isma itu tersesat loh. Ayo Mbak Isma, pasti bisa kembali lagi Mbak Isma. Iya. Sadar Mbak Isma. Iya. Mbak Isma tersesat, ayo kembali. Astagfirullah. Mbak Isma. Astagfirullah. Eh, cuma gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah mulai hangat lagi, Mister, badannya? Iya, tenang-tenang dulu. Tenang ya. Oke. Astagfirullahaladzim, Mister. Astagfirullahaladzim. Mas Ful, delik. Urusin dia dahulu, yeah, Mas Ful. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas Ful. Iya. Yeah. Allah Akbar. Kenapa kau menyerang saya? Astagfirullahaladzim. Saya juga bisa menyerang kamu balik ya. Oh, seperti itu, ha? Siapa yang menyuruh kamu? Astagfirullahaladzim. Jadi orang yang tadi di sana? Berarti basement juga dikurung sama kamu? Kamu disuruh? Kenapa kau mau? Tahan, Basma, tahan. Tahan, Basma. Astagfirullahaladzim, Mister. Ternyata sosok ini ingin melihat Basma meninggal, Mister. Astagfirullahaladzim. Karena jika Basma meninggal, itu akan dijadikan sate, Mister. Astagfirullahaladzim. Dan sosok ini juga pembeli dari si penjual sate tersebut. Nuzubillahi min dzalik. Kamu ingin segera makan Mbak Isma, gak akan saya biarkan. Seperti ini. Astagfirullahaladzim. Tahan Mbak Isma, sedikit lagi. Allah. Beri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mister, dia kuat, Mister. Asap. Woi, semua kuat duduk. Hati-hati, Mister. Assalamualaikum. Kenapa kamu membantunya?
Hah? Hanya demi makanan. Gila, gak masuk akal. Dia ini pelanggan setia, Mister. Oh, pantas. Makanya dia melindungi supaya penjualnya itu tetap terjaga. Tetap bisa aman. Jualan, Mister. Iya. Stop. Oh. Enggak. Saya tahu kelemahan kamu kok. Dan kamu tahu kelemahan dia juga. Sama kan kayak kamu kan? Allah. Itu kan kelemahan kamu kan? Terus Masul, ambil air ya. Bacain Al-Fatihah lalu siramkan ke dia. Dia akan kalah dengan sendirinya. Iya, nomor 2 Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berhasil, Mister. Lagi masuk, biar dia nah, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nomor 2 ya, Mas. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Mas Fahul. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mister. Jadi cara memusnahkan dia itu dengan air. Dibacain ya. Al-Fatihah. Iya. Dan dia tahu kelemahan Mbak Isma itu air. Nah, waktu itu ya mungkin Mbak Isma itu kayak dipancing Mas Bahul untuk ke area air. Oh, jadi cara itu supaya Mbak Isma itu kalah gitu. Iya, lemah. Mbak Isma kan kelemahannya di air. Ini Mbak Isma gimana, Mister? Iya, stop dulu. Mbak Isma udah mendingan. Kenapa? Kenapa Mbak Isma? Emang Mbak Isma? Ini kain dari mana ini? Terus bajunya dari mana? Astagfirullah. Tak kirain Mbak Isma penelusuran pakai pakaian kayak gini, Mister. Enggak. Saya pakai celana saya sama pakai baju las, lakin biasa loh. Terus yang gantiin ini siapa? Kok perasaan saya jadi gak enak? Ini jarik biasa atau apa ini, Mister? Ini sih kayaknya jarik biasa. Takutnya juga ini yang bikin Bisma lemah juga. Enggak loh, yang saya bikin penasaran yang menggantikan ini siapa? Jangan-jangan sok yang tadi, Mister. Atau itu yang tadi Semedi. Katanya itu dia disuruh yang sama Semedi, Mister. Mbak Isma, sini sakit nggak? Nggak. Ada yang aneh nggak? Iya. Iya, maksudnya di area badannya Mbak Isma itu atau apa gitu? Cuma lemas. Cuma lemas. Pusing. Iya. Terus kita berpikir positif aja. Ya. Ini ceritanya gimana kok Mbak Isma bisa di sini? Emang Mbak Isma berkelahi di air gitu? Coba diingat Mbak Isma. Saya belum bisa mengingat apa-apa, Mas Bahul. Oke. Ini lebih baik kita amankan ya. Iya. Ya. Mbak Isma kita selamatkan dahulu. Nanti kita bisa bincang-bincang di rumah atau di mana
Yang jelas, Mister, kita harus selamatkan Baisma terlebih dahulu. Utamakan keselamatan Baisma, Mister. Iya. Ini Baisma bisa jalan nggak, Mbak? Bisa jalan nggak? Atau masih lemas? Mas Wul gendong apa? Bisa, Mister. Saya coba. Coba berdiri dulu. Coba, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Bisa nggak? Tuh. Kayaknya perlu ini deh, Mister, dipegangin jalannya. Bisa nggak? Coba melangkah, bisa nggak? Pelan-pelan aja. Bisa. Ini kalau nggak bisa, kita... Astagfirullahaladzim. Pingsan lagi, Mister. Yaudah, ini... Mas Wul, ayo kita bawa mobil aja, Mas Wul. Ayo, Mas Indra. Mas Indra. Ini.